sakit leher tidak bisa dianggap penyakit sepele. Sakit ini terjadi karena otot di area leher menekan. Bisa terjadi karena postur tubuh yang buruk, mungkin karena cara duduk yang salah. Atau sering melihat ke bawah saat bermain ponsel. Nah, ini dia penyebab sakit leher yang sering kita lupakan padahal harus diwaspadai. Pertama, otot punggung atas mulai melemah seiring bertambahnya usia. Karena hal inilah leher tegang dan nyeri. Kedua, terjadi karena radang sendi leher. Tulang belakang di leher punya cakram sebagai bantalan yang berfungsi mengurangi sebagian beban persendian. Semakin tua, cakram mengecil dan beban di sendi bertambah.